Oke guys, kali ini kita lagi jalan-jalan di Pantai Losari ya. Di Pantai Losari Makassar. Ini kita jalan-jalan di pagi hari ya. Suasana masih sepi, biasanya sini rame. Ini nampak patung close up ya, patung para pahlawan dari Sulawesi Selatan ya. Ini nampak indah sekali ya. Ini pantainya nggak berpasir, ini langsung pagar ya ini ya. Ini banyak patung-patung pahlawan ya, diabadikan di sini. Ini suasananya masih agak sepi ya, karena ini masih pagi sekali. Ini juga ada patungnya, ini patung para pahlawan dari Sulawesi Selatan. Ini juga banyak pohon-pohonnya ya, sangat rindang sekali. Ada pohon kelapa juga. Biasanya ini kalau malam, sore sampai malam itu ramai sekali ya di sini ya. Karena ini masih pagi, ini masih sepi ya. Ini pantainya ini sangat panjang sekali ya. Ini lantainya udah bagus ya ini ya. Atas demikian rupa ya, sangat indah sekali ini. Ini sangat bersih sekali ya, ini tiap pagi itu dibersihkan ya tamannya ya, biar kelihatan bersih rapi. Banyak ini ya, pekerja kebersihan sedang membersihkan ini ya. Ini agak sepi. Jalan di sekitar ya, ada orang yang lagi sepedaan ya. Ini ada masjid ya, ini ada masjidnya juga ya. Kalau mau ada yang ibadah, di sini ada masjidnya, disediain masjidnya ini. Untuk kelihatan jalan rayanya ya. Sebelah kiri nampak masjid apung ya, kalau orang setempat namanya masjid apung.
kita lewat sini aja. Ini banyak tanamannya, ini banyak tubuh-tubuhnya, yaitu untuk pemain sepak bola ya, mungkin pemain sepak bola lokal sini ya. Ada tubuh apa lagi ya, sini banyak tubuhnya ya, namanya taman tematik ya, ini ya banyak tubuh-tubuhnya di sini. Ini juga banyak pohonnya, ini tubuh-tubuh becak ya. Tugu apa ini ya, F8 atau apa itu namanya. Ini ada tulisannya Makassar, bahwa kita berada di kota Makassar ya. Masih sepi sekali ya, ini ya masih sedikit orangnya yang jalan-jalan. Itu banyak orang yang sepedaan ya itu ya. Ini ada tulisan City of Makassar ya, atau nama lainnya Kota Makassar. Itu banyak orang yang klub-klub sepeda ya itu ya, tadi sedang melintas. Ini tadi City of Makassar, kita sedang di kota Makassar ya, menandakan kita sedang di kota Makassar. Ini tanamannya juga bagus-bagus ya, ini ya tanaman hiasnya, ini lambangnya juga dikasih ornamen-ornamen ya. Nampak klub sepeda lagi ya, rombongan itu ya. Itu nampak juga tadi petugas kebersihan ya, lagi membersihkan taman besar. Ini ada tulisan Bugis ya. Bugis adalah suku asli dari Makassar ini ya, dari Sulawesi Selatan, terkenal dengan seorang pelautnya ya, dengan kapal pinisinya, kebanggaan negara Indonesia. Itu yang di depan sana itu namanya Center Point of Indonesia ya, itu merupakan kawasan super blok ya, itu daerah reklamasi. Nampak masjid Kubah 99 ya, ini masjidnya kubahnya berjumlah 99 itu tadi ya, di seberang sana ya. Oke, kita jalan lagi ya. Ini ada tempat sampahnya juga ya, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya.
ada tugu apa ini ya, kayaknya ini Mahatma Gandhi ya dari India, sama siapa lagi itu tadi ya. Ini Mahatma Gandhi yang sebelah kanan itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tamannya sangat indah sekali. Kalau belum ke Losari berarti belum afdol ya kalau ke Makassar ya. Itu nampak tugu kapal Pinisi ya tadi ya di atas ya. Angkot, ada angkotnya juga di sini. Di sini tuh kalau malam tuh banyak penjual makanan ya, semacam pujasera nih di sini kalau malam hari. Jalan cari udara segar ya, itu nampak sepeda lagi ya, orang sepedaan itu ya, banyak rombongan klub sepeda tadi ya. Kita jalan lagi. Ini agak tamannya agak misah dikit ya. Ini mulai banyak orang yang sedang jalan-jalan ya, olahraga. Nampak jalan rayanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di depan nampak pertokoan hotel ya, depan Pantai Losarinya itu banyak pertokoan sama pusat oleh-oleh khas Makassar ya. Oke, ini adalah Tugu Adipura ya, sebagai penghargaan sebagai kota terbersih ya. Sempat mendapatkan Adipura ya. Oke, ini ada tugunya, ini Adi ini ya, dicat 3 dimensi ya, itu ya tadi ya, bagus sekali ya, kreatif. Sekali nggak mengecewakan ya, kalau kita pergi ke Pantai Losari banyak spot-spot menarik. Ini banyak pohon-pohonnya juga ya, kelihatan asri gitu ya. Ini ada Tugu Adipura lagi ya. Oke, coba kita masuk, kita melintas ya. Ini sangat indah sekali ornamennya nih.
dilukis demikian rupa, sangat menarik sekali. Ini baju khas Sulawesi Selatan tadi ya. Ini lantainya dikasih ornamen yang indah, sedap dipandang ya, sedap dipandang pantai. Banyak pohon kelapa juga, pohon khas pantai ya. Buang sampah pada tempatnya, banyak tempat sampah ya di segala sudut ya, banyak tempat sampahnya, jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut ke taman selanjutnya ya. Jalannya agak setapak nih ya, kurang lebar dikit, kalau simpangan kita bisa berhimpitan ya ini ya. Oke, itu nampak petugas kebersihan ya yang membersihkan Taman Losari. Ini mulai banyak jalan-jalan ya, cari udara segar, orang sepedaan juga ada. Ini apa ya, outlet atau apa ini ya? Ini bagus sekali ini ya, dindingnya di lukisnya ya. Sangat kreatif sekali ya. Itu nampak tokoan atau hotel itu ya, samping itu. Oke, kita coba ke sini ya. Ini ada tubuh orang lagi bikin kain tenun ya ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Panjang sekali ya pantainya ya. Ini banyak tugu-tugunya ini di sini. Ini ada tulisan Mandar, salah satu daerah di Sulawesi Selatan ya. Ada tempat sampah lagi ya, jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya, dibuang di tempat sampah ya, jangan buang sampah sembarangan. Sangat indah sekali ini pantainya, sangat bersih. Taman Pantai Losari, City of Makassar ya. Tadi juga ada tulisan City of Makassar, tapi yang ini ada lukisannya ya. Ini pohonnya bagus-bagus ya ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini memasuki Taman
Taman Losari bagian Toraja ya. Ini nampak tulisan Toraja dengan rumah khasnya ya, rumah khas Toraja. Ini tugunya itu depan nampak rumah khas Toraja ini, sama makamnya ini ya, menyerupai makam yang di bukit-bukit itu ya, ini ya replikanya, ini kayaknya replika makam Toraja itu, dibikin lubang-lubang tadi ya. Ini ada tugu kerbau ya, itu ya warna bule ya. Kerbau itu biasanya mungkin dipakai untuk acara adat di Toraja ya, biasanya mungkin seperti itu ya. Oke, nggak terasa ya, ini sudah sampai ujung ya tamannya ya, sudah sampai ujung nih. Itu ada rombongan sepeda ya, itu ya ramai sekali ya, mulai ramai ya. Oke, sekian dulu, terima kasih.